Okay, so benda yang aku nak tunjuk korang, nak kongsi korang ialah benda ni. Ini ialah barang yang aku agak... Okay, so nak jadikan cerita, hari ni pagi ni aku bangun pagi macam biasa. Bangun dalam pukul 7 lebih macam tu kot. In harian macam biasa lah, bangun pagi, lepas 4 jam pergi buat air. Tapi kali ni aku tak buat kopi lah. Kali ni aku pilih air lain sikit, air teh. Sebab apa? Sebab korang hari ni nak keluar, nak pergi bank sebab ada urusan. Sebab tu aku pilih air teh. Sebab kopi ni sikit perut pagi pagi. Setelah lepas pada tu, kita terus pergi ke gerak pagi lah, ke bank. Dan sekarang kita dah sampai dah dekat parking lot nak pergi ke bank. So cerita setakat ni itulah untuk vlog kali ni. So tu je lah video daripada semalam punya vlog. Cerita dia video tu ni 2 minit 17 saat. Terlampau pendek untuk aku buat video vlog lah biasa. Itulah sebab pendek sangat aku terpaksa sambung vlog semalam ke hari ni. So dapat panjang sikit sebab aku sebenarnya tak berapa nak minat sangat upload video yang bawah daripada 10 minit. 10 minit tu macam standard aku lah. Paling kurang pun at least 8 minit lah. Itu paling minimum lah. Tu paling maxim. Tu max. Apa-apa je lah. Tapi apa-apa hal pun aku rasa sebab apa video aku kali ni pendek. Sebab aku nak try cuba... Konon-kononnya cuba cara lain lah nak edit video ni kan. Nak bagi nampak macam menarik sikit. So, lain sikit daripada video aku yang sebelum ni. Kalau ada orang yang biasa tengok aku punya vlog, mungkin perasan lah yang aku punya video lebih kurang sama setiap kali kan. So, aku nak cuba cara lain, iaitu aku macam korang perasan intro tadi video aku. Aku buat macam ada overlay suara tu kan. Aku bercakap. Biasanya sebelum ni aku ada je buat tapi tak sepanjang tu lah. Sekarang ni aku cuba buat panjang-panjang. Dan aku rasa sebab tu lah video aku jadi pendek. Sebab sebelum ni kalau aku punya cara buat vlog ialah aku akan shoot intro, lepas tu intro tu ada sikit footage kan untuk support aku punya intro tu. Lepas pada tu aku baru explain, borak panjang-panjang sikit dengan korang kan, cuba bagi korang update sikit benda terjadi. Lepas pada tu sambung balik cinematic shot, b-roll shot semua tu. So sebab tu lah video aku jadi panjang. Tapi kali ni sebab kan aku dah overlay suara dengan cerita dengan footage tu, so jadi pendek. Aku tak expect benda tu. Rasa macam dah banyak dah aku shoot video semalam kan. Tapi sini tak cukup lagi. So itulah, hari ni sambung. Hopefully dapatlah lebih sikit footage. Dan sepatutnya hari ni kita orang pergi ke rumah mak mertua aku. So tengoklah apa jadi. Kalau aku shoot, aku shoot lah. Kalau tak shoot, tak adalah. So aku cubalah buat apa yang mampu. Okay, kita tengok je apa jadi. Ni borak panjang pun sebab nak cuba panjangkan video ni. Okay, jumpa je lagi.
So sekarang kita dah sampai rumah dah. Dan sekarang aku nak buat sedikit show and tell dekat korang. Sebab aku rasa video aku masih lagi tak cukup 10 minit ni. Aku rasa dah lebih kurang 5 minit, 6 minit lagi kot. So apa aku nak buat sedikit show and tell dekat korang. Maksudnya show and tell ni bukannya aku nak buat review lah. Aku just nak tunjuk korang satu produk ni. Lepas tu aku nak cerita sikit pasal produk ni. Kenapa aku suka benda semua tu dan aku bagi harga sikit. Dan lagipun produk yang aku nak tunjuk korang ni tak nak buat. Kalau buat review pun tak ada, tak ada function pun ni. Dia bukannya barang yang korang boleh pakai sebab dia punya display je. Okay, so benda yang aku nak tunjuk korang, nak kongsi korang ialah benda ni. Ini ialah barang yang aku agak, boleh dikatakan aku suka jugalah. Bukan suka juga, aku memang suka lah. Masa first aku discover benda ni, aku macam excited gila babi. Dan ni ialah armor samurai, topi samurai replica obviously sebab dia kecil je. Ni untuk display. Dan aku tahu yang kalau korang tengok macam ni, aku pegang macam ni, nampak macam mainan biasa je kan. Nampak macam tak ada apa benda menarik, apa yang special sangat. Bagi aku kalau Untuk korang appreciate benda ni kan, bukan semua orang lah dia appreciate barang macam ni kan. Tapi kalau korang jenis yang suka benda-benda yang pelik-pelik, benda yang unik macam ni, dan cara korang nak appreciate topi samurai ni ialah korang kena tengok depan-depan sini. Korang kena pegang kan, kena tengok dekat-dekat semua benda tu. Sebab apa? Sebab dia punya detail, dia punya build quality dia, semua benda yang dia letak kat sini, semuanya memang tip top lah tu yang aku cakap. Dan yang membuatkan dia special lagi sebab harga dia RM60 je aku beli. So harga dia sini dengan barang yang aku dapat ni sini tak kena lah bagi aku. Tapi itulah sebab dapat RM60, so bersyukur lah kan. Dan macam satu lagi benda yang special aku rasa ialah dekat dragon, dekat kepala atas ni. Dragon ni kalau tengok sekarang depan-depan nampak macam plastik sebenarnya. Ni bukan plastik ni, kayu sebenarnya. Dan dragon ni sebenarnya diorang boleh je sebenarnya nak diecast kan, untuk mass production kan. Tapi sebenarnya aku tak tahu kenapa diorang tak buat macam tu. Aku tak tahu lah, aku rasa ni calf kot, kayu. Alright, so selain daripada topi samurai ni, korang akan dapat dia punya stand. Lepas tu stand ni dia akan untuk display lah, nanti aku tunjuk lah korang. Dan selain daripada tu, korang akan dapat kain untuk display juga. Nanti korang boleh letak atas meja ke benda. Lepas tu bolehlah display korang punya topi samurai tu kan. Ada sulaman bunga kat atas ni, aku tak tahu. Dia punya lining warna emas kan. So cantik lah sebenarnya. Dia punya quality tu dengan harga dia memang tak kena lah. Dan selain pada tu, apa yang korang dapat ialah benda-benda ni. Aku tak tahu apa benda tulisan ni. Kalau siapa-siapa boleh baca signage ni, beritahulah aku dekat comment section kat bawah. So aku tahulah apa dia tulisan. Dan last benda yang korang akan dapat ialah dia punya kotak untuk simpan topi samurai tu. So ni kotak dia. Yang version baru ni, kotak ni ada tali. Yang first version yang aku jumpa tu, yang first collection aku dapat tu, dia punya kotak tu lagi cantik sikit. Oh, kat dalam ni ada juga macam pattern-pattern sikit. So dia tak kosong lah, dia ada macam design-design sikit. Yelah, yang first aku jumpa tu, dia punya kotak tu agak cantik lagi. Sebab dia ada macam dia ukiran-ukiran. Nanti je aku ambil punya orang. Okay, so ni yang first yang aku jumpa, yang aku beli 2 tahun lepas. Aku lagi suka yang ni sebenarnya, nak compare dengan yang baru ni. Sebab apa? Sebab color yang lama ni lagi cantik lah sebenarnya. Sebab dia fully gold, emas. Yang tu macam colourful sikit. Bukan nak kata yang tu buruk, tapi ini lagi cantik lah. So benda sama je, macam aku cakap tadi lah, yang dia punya harga dia aku tak ingat berapa ringgit. Tapi aku rasa tak dia lah mahal sangat pun. Lebih kurang harga yang tu jugalah, dalam RM60-70 jugalah. So sama juga macam cakap tadi, dia punya quality. Tapi ini macam ringan sikit. Tapi apa yang besi, kau nampak besi tu semua tu besi. Apa yang kau nampak macam kain tu semua kain kan. Atas ni kayu, yang ni nampak sikit dia punya kayu. Yang baru tu tak berapa nak nampak dia punya dragon dia tu. Nampaklah dia punya kayu. Memang dia orang okay pakai tangan lah. Tak tahu kenapa dia orang tak buat khas ni. So sepatutnya benda ni sepatutnya mahal lah sini. Tapi tak tahulah kenapa dia orang boleh jual murah. Dan apa yang korang dapat, akan dapat bila korang beli yang ni, sama je, benda sama. So aku dapat stand ni untuk display topi samurai ni. Lepas pada tu korang akan dapat yang ni, yang dapat dua signage sama juga. Aku tak tahu benda dia tulis, kita tunjuk korang close up lah macam ni. Oh, ni murah lagi, ni RM50. Ada harga belakang ni. So aku beli yang lama ni RM50, yang baru ni RM60. Lepas tu dia punya kotak, macam aku cakap tadi, kotak dia ni lagi cantik pada yang second ni, yang baru. Sebab apa? Sebab dia ada design sikit, lukisan-lukisan sikit. Lepas kat depan ni ada macam, dia letak lagi detail lah, macam benda-benda emas ni. Tak
tahu lah. Okay, so tu je lah cerita pasal pasal topi samurai ni dan cerita pasal vlog kali ni. Dua hari punya vlog sebab tak cukup konten, so jadi dua hari. So macam biasa, kalau korang enjoy tengok punya video, jangan lupa like aku punya video sebab satu like, dua like, tiga like tu semuanya membantu untuk support aku. Dan kalau korang belum lagi subscribe, korang boleh subscribe aku. Akan datang akan ada lagi video-video yang lebih kurang macam ni, video-video lain, random-random pemuda, tak tahu ye. So subscribe lah, korang tengok. Terima kasih yang menonton, kita jumpa lagi dalam video akan datang lah. Ciao.